Halo, selamat. Halo Mas Mukib. Tahunnya seru ya. Wah, sangat seru. Luar biasa banget. Di Tsunami Indonesian BMX seri terakhir ini pasti udah menguasain track di sini ya. Ya, sangat sangat menguasai ya udah, karena memang dari beberapa hari dari Banyuwangi saya langsung datang ke sini dan menguasai benar-benar track ini. Technical. Udah kecil, technical, terus kalau sudah masuk belem pertama itu, wah, itu bisa dibilang sulit banget untuk mengejar gitu. Waktu latihan itu kesulitannya itu di lan berapa? Ya mungkin bisa dibilang kesulitannya pertama-pertama aku bilang kesulitannya di itu ya, di jalur cross section ini mungkin bisa dibilang karena memang ada beberapa yang dirubah juga dan ada yang beberapa benar-benar enggak halus gitu. Bisa dibilang juga. Ya bisa dibilang juga yang triple itu yang jalur pertama itu memang benar-benar yang di sini halus, yang di sini ada rumputnya, yang di sini ada rumputnya. Ya, nah, itu. Ya, makanya itu. Kita namanya udah dengan kondisi begini ya kita jalanin aja lah lomba ini. Bagus. Yang membuat bisa juara di BMX seri 3 ini apa? Ya mungkin tadi aku ngerasa juga tenang, final, semifinal aku juga ngerasa tenang dan aku memang benar-benar dari pribadi aku ngerasa tuh aku final itu aku bisa yang terdepan, aku bisa yang terdepan. Dan pada akhirnya beneran aku yang terdepan. Dan aku sangat sangat senang sekali sudah bisa, dalam artian sudah bisa ngalahin Pantoni yang dari pembalap Itali. Dan mungkin next selanjutnya saya sebagai pembelajaran gitu. Apa ya, rahasia latihannya? Ya rahasia mungkin bisa dibilang latihannya dari fokus, terus maintenance tubuh kita juga, terus makanan kita juga harus dijaga, dan mungkin latihan-latihan yang bisa dibilang latihan-latihan teknik, strategi, lomba, karena juga kita di BMX ini kan bukan ngandelin tenaga aja, kita harus pinter aja. Selalu apa skill? Iya, asa skill, asa strategi, gimana caranya, aku kurangnya di sini, berarti aku harus ngasah lagi yang terbaik, ya gitu, seperti itu. Semoga sukses lagi ketemu. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses ketemu. Sampai ketemu lagi.